PT Semen Gresik Persero Tbk merupakan perusahaan nasional terkemuka yang telah berkembang pesat dan berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa menjadi satu perusahaan persemenan terbesar di Indonesia, Semen Gresik Group. Tahun 1991, Semen Gresik Group melakukan ekspansi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Desa Sumber Arum, Kecamatan Kere, dengan membangun pabrik Tuban 1, 2, dan 3. Guna mengkokohkan posisi sebagai perusahaan semen terbesar di Indonesia dan menuju pabrik semen kelas dunia, saat ini perusahaan telah melakukan berbagai langkah inovatif dan ekspansif dengan memilih strategi capacity growth melalui pembangunan pabrik semen Tuban 4. Proses pembuatan semen dijelaskan pada flow sheet berikut ini. Diawali dengan penghancuran bahan baku utama limestone and clay. Selanjutnya bahan baku tersebut dicampur dalam pile limestone clay mix. Bahan baku pembuatan semen disiapkan dalam bin. Kemudian digiling dalam raw mill, lalu disimpan dalam blending silo. Bahan bakar batu bara dan alternative fuel disiapkan sebelum dilakukan proses pembakaran. Raw material dimasukkan ke dalam preheater and kiln untuk dilakukan proses kalsinasi dan pembuatan clinker. Clinker didinginkan secara mendadak dalam clinker cooler, kemudian ditransportasikan menuju clinker storage untuk disimpan. Clinker, gypsum, and alternative material digiling dalam semen mill. Semen dalam semen silo kemudian dikemas untuk didistribusikan kepada konsumen. Pabrik Tuban 4 dilengkapi main equipment berteknologi tinggi dengan kapasitas terpasang 3 juta ton per tahun. Limestone crusher dengan kapasitas 1.600 ton per jam. Belt can fire dengan kapasitas 2.000 ton per jam. Limestone Clay Mix Reclaimer dengan kapasitas 1.200 ton per jam. Limestone Correction Reclaimer berkapasitas 400 ton per jam. Limestone Clay Mix Stripper dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Clay Crusher yang berkapasitas 350 ton per jam.
Raumil Feed Bin dengan kapasitas Limestone Clay Mix and Correction Bin sebesar 250 meter kubik. Silika and Iron Sand Bin sebesar 150 meter kubik. Raumil dengan grinding capacity 750 ton per jam. Blending silo dengan storage capacity sebesar 40.000 ton. Cool mill dengan kapasitas penggilingan 80 ton per jam. Preheater and calciner dengan kapasitas 565 ton per jam. Rotary kiln yang berkapasitas 8.000 ton per hari. Clinker cooler berkapasitas 9.000 ton per hari. Clinker storage dengan kapasitas penyimpanan 80.000 ton. Semen mill berkapasitas 250 ton per jam. Packer dengan kapasitas 2.400 bag per jam. Inovasi pabrik semen Tuban 4.
Pabrik Semen Tuban 4 menerapkan teknologi ramah lingkungan. Elektrostatik presi pitheter didesain mengurangi emisi debu dengan standar emisi maksimal 30 mg per normal meter kubik. Bag filter sebagai penangkap debu. Dust Emission Monitoring and Gas Emission Analyzer terpasang pada setiap stak untuk memonitor emisi debu dan gas. Kiln burner didesain dapat menggunakan bahan bakar low calorie pulverized coal maupun bahan bakar alternatif. Variable speed drives mampu menghemat pemakaian listrik sampai dengan 60%. Vertical cement mill memiliki konsumsi energi listrik yang lebih rendah bila dibandingkan dengan horizontal cement mill yang digunakan sebelumnya. Preheater dengan desain low pressure dan rendah emisi NOx. Cooling tower menggunakan tipe closed loop yang dapat mengurangi pemakaian air. Pabrik Semen Tuban 4 mengaplikasikan teknologi Total Integration. Power Management System untuk memonitor pemakaian energi listrik. Smart Motorized Control Center dapat meminimalkan pemakaian kabel dan waktu instalasi. Management Information System dapat mengakses semua data operasional secara real-time dengan cepat dan akurat. Pabrik Semen Tuban 4 menjamin kualitas produk. RoboLab untuk melakukan penyiapan sampling secara konsisten. Swakelola pembangunan pabrik Semen Tuban 4. Proyek Tuban 4 dimanajemeni dan dilaksanakan oleh sumber daya Semen Gresik Group sendiri dengan menitikberatkan pada penggunaan potensi lokal di Indonesia secara maksimal. Berikut struktur organisasi tim proyek Tuban 4. Konsep swakelola yaitu Semen Gresik Group sebagai pemilik, penyandang dana dan pemakai menugaskan tim proyek Tuban 4 sebagai EPC kontraktor. Pabrik Semen Tuban 4 memaksimalkan pemakaian lokal konten. ...65% material pabrik Semen Tuban 4 disuplai oleh vendor lokal dan total 35% disuplai oleh vendor asing. Pembangunan pabrik Semen Tuban 4 melibatkan tenaga kerja Semen Gresik Group, konsultan lokal, kontraktor lokal, serta tenaga kerja asing. Total penyerapan tenaga kerja pada saat pembangunan pabrik Semen Tuban 4 mencapai 3.888 orang yang terdiri dari 71 orang tenaga kerja Semen Gresik dan 3.817 orang tenaga kerja non-Semen Gresik. Dalam pelaksanaannya, proyek Tuban 4 didukung oleh tenaga kerja asing sebesar 1%. Semen Gresik, tiada henti membangun negeri.